Tadi. Jadi sini saya ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. Akyuni yang telah memperkenalkan Optiberry kepada saya. Jadi kerjaan sebagai doktor tambahan di Wak Pesali memerlukan saya biasa alert, awake. So delivery dia tidak kena masa. Jadi sepanjang masa saya biasa memerlukan tenaga dan juga kita fokus dengan kerja saya. Tambahan isteri saya baru melahirkan anak yang kedua baru-baru ini, jadi ongkos tu saya 24/7 balik ke hospital, ongkos dekat rumah pula, bantu jaga anak saya. Jadi fokus utama saya adalah pada tenaga. Optiberry memang berkesan dan saya ingin mempromosi Optiberry kepada rakan-rakan yang mana tak ambil Optiberry, ambil Optiberry. Dan juga ternyata saya baru ni saya buat operasi lutut. Ternyata yang berkesan dalam segi sembuh luka dan lutut tidak lagi rasa sakit lah. Jadi terima kasih Kak Shiloh, terima kasih Optiberry.